opening 4 film, balik lagi bersama gue Hadid Movie Time di ruang film. Dimasuk, silakan. Oke, opening 4 film kali ini gue akan membuat konten trailer bersama Teteh di yaitu petualangan anak penangkap hantu. Berarti horror. Horror lama. Ya, tapi ada lucunya juga kan ya. Iya. Yeah. Tahu nggak lo kayak sinetron-sinetron di RCTI itu ada horror komedi. Iya. Apa tuh ya judulnya? Serem atau apa gitu ya? Siang-siang kan. Sekarang gua TV udah ada video. Anak-anak kecil gitu kan ini ya. Itu gua udah ada video. Baru saya ketahuan ya, guys. Iklan dulu guys. Oke. Oke, penikmat film, langsung kita lihat dulu trailernya di update film. Oke, penikmat film, ini dia trailernya. Petualangan anak penangkap hantu. Ngawin tuh, Ted. Oh, ada itu malah ya. Bukannya itu dong ngawin itu adu. Ini lihatkan ya, anak kecil. Karakter yang kecil penting untuk masa depan aktor dan aktor di Indonesia. Apa ini? Siapa ini? Balon kayaknya kalau ada enggak ada petualangan dia yang penting gaming ini dia merah hantu apa gimana dia kayak Ghostbuster aja dia ya sekarang nggak sempat kan makan aku loh karakternya ya dari karakter dewasa bapak-bapak ibu-ibu sekarang anak anak itu deh nggak ada yang terbaru deh itu baru anak-anak Ini kok ya di kampung tahu. Apa betul desa ini mengalami kutukan dari pemukiman ya? Sehingga nggak ada air dan banyak orang hilang. Banyak orang hilang. Saya peringatkan, jangan melakukan penistaan di tempat adat istiadat. Ya? Ada istiadat. Bau. Agak kurang ya kalau yang mendapatkan anak-anak kurang sekali lagi kurang sekali lagi anak-anak ini baru belajar sih ya kan bisa bernama ini udah lama loh gak nonton film itu ya iya bisa bernama tau kan jamin sama kalender kayaknya baca orang itu bisa dikasih lagi ini belum bisa kalian sutra lo nih kak bisa pilih juga atau siapa tipe sama aku enak banget ini manis sih emangnya itu bibit unggul putih bibit unggul oh 18 Januari oh hampir mendekati ulang tahun lo ya 18 Januari wadat Januari banyak dalam horor lagi horor mulu bosen gak sih kalau gue nggak tertarik kurang kalau tarik kereta berdarah tertarik iya kereta berdarah berdarah lumayan lah oke okay. Itu buari ya kereta berdarah kalau yang ini kurang kayaknya ya kurang horor kurang seru juga sih lebih kayak drama-drama sih kalau Trinil tadi lumayan tapi ini jauh lebih kurang Trinil eksekusinya kurang tapi segi konsepnya oke okay lah tentang kepala buntung jarang kan banyak ada sih yang iya maksudnya jarang kalau yang sering itu sekarang pocong mulu iya bosan ya penting setan tuh harus dieksplor lah ya iya karena setan Indonesia banyak beragam oke untuk yang ini skip sih kalau gua tapi kalau kalian tertarik langsung muncul di Januari 18 Januari petualangan anak penangkap hantu anak kecil menangkap hantu Ghostbuster lah simpelnya ya iya Ghostbuster aja ntar ada yang baru juga anak-anak juga sih perannya oh. Yang terbarunya oke mungkin itu aja untuk season trailer kali ini kita akan buat lagi kontennya lainnya mungkin daftar film kali ya karena ini udah penghujung tahun Ted jadi kita kayaknya serunya sih ngebahas daftar film favorit sih dari berbagai genre tentunya oke nantikan konten terbaik dari gue dan Ted tadi jangan lupa subscribe dan enjoy movie ever enjoy movie ever.